Siap-siap gitu. Lo buka ya? Mana? Lah. Yo, what is up, boy? Big noise right here. Jika di laga 18. Jika di laga 18. Yoi. Kali ini kita akan nge-react sebuah video dish yang dilancarkan untuk Sony Black dan juga Saka dengan judul Asal Gonggong. Asal Gonggong. That's right, baby. Langsung aja kita cek ya. Geraldo 19XX. Woi woi, kakak dong, ingat todem pukul borong. Baca dulu caption sebelum kalian berdua datang menggonggong. Kena. Oke, ini lagi-lagi nih ngebahas caption terus ya dari kemarin ya. Noji juga gitu, dia bilang bahas caption. Gua tahu di caption itu di channel Richard ditulis lirik-lirik yang ada di lagu tersebut berdasarkan masalah pribadi masing-masing rapper kayak gitu. Sebenarnya gimana ya? Ini terus yang dijadikan alasan oleh rapper-rapper yang terlibat dalam lagu Pukul Borong. Lanjut ya. Okay. Apa aku merasa dengan lirik dari Sam main air terlanjur basah sakas kering sabisa. Kemarin ini kalau gua enggak salah antara lirik Sony Black atau liriknya Saka sempat bilang, oh Sony Black yang bilang kalau bermain air ya kan. Sekarang kalian sudah basah kayak gitu. Terus dia Geraldo bilang, saya bisa keringkan. Siap. Ini keren ya. Oke, siap. Dia menangkis. Lanjut ya. Oke. Dan itu kok pure dipamer-pamer dalam lagu bagi saya tidak pede kontrol etek dengan semangat tapi kok susah lalenin pacek kok salah alamat seperti dengan Ayu Ting Ting kok mau cium ke flow tapi kok ikat salah alamat seperti Ayu Ting Ting. Siap, nih gue mulai suka ini, gue mulai suka permainan katanya. Kalau Ayu Ting Ting alamat palsu ya, ini juga salah alamat ya. Alamat palsu ya. Oke. Kopu lirik bro tidak fatal. Oke mentor yang salah. Lirik Sony Black dan Saka dibilang gak ini, gak fatal. Kurang ngeri. Kenal ku salah undang ku terbajingan pun nakal. Jangan kira saya takut baru lalu saya mau diam. Kalian tidak meledak, kalian bukan meriam. Sama-sama seniman jangan kira saya berdiam. Saya terpeduli babi dengan kam. Kampung kata-kata saya tangkis. Saya kopi seperti flash disk. Saya tampung kini berlapis. Kini kita fight tak ada kata pis. Paceko lucu tuh. Sony pucucu 3. Kau masih cupu cukup satu. Saka stuspu. Woi kau aman toh. Woi kau yang jago, umur 19 tapi bikin kakak dorang panas. Jadi gara-gara umur 19 tapi bikin kakak dorang panas. Kakak gua enggak tahu artinya kakak di sini, bro. Apa artinya kakak? Apakah brother? Apakah apa? Oke, jadi buat kalian yang nonton reaction ini, tolong bantu tulis di komen di kolom komentar apa arti dari kakak yang disebut dari yang disebut oleh Geraldo tadi ya kan. Bahasa apa ini, bro? Kayaknya bahasa Maluku atau enggak Papua ini. Bahasa kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang dari timur Indonesia. Lanjut ya. Lanjut. Para-para oke baik saya terima sekalian undang itu keputih mana nama kayak kamera. Ya muka tuh kayak kera sama-sama rapper. Jadi jangan kira kalian mau main api saya balikan ke neraka. Kamu dua punya game tapi saya bawa. Jangan bermain api kalian saya kembalikan ke neraka. Siap. Jadi lirik-lirik yang dilayangkan oleh Sony Black dan Saka kemarin itu dibalikin lagi. Ditangkis. Sah oleh Geraldo 19XX. Beda satu angka, gua 18 dia 19. Oh sih. Geraldo 19 ya. Lanjut. Asli. Iya. Tukar satu lawan dua juga tak apa-apa jika memang tak suka bawei. Oh sih kenapa? Siap-siap ancang-ancang. Satu lawan dua juga enggak apa-apa dia bilang. Maksudnya satu ini dia si Geraldo, yang dua tuh Sony Black sama Tampang. Heeh, Saka siap. Lanjut.
Lanjut. Dan serang bilang 7 itu kurang, tapi kenapa kamu tak uncang balik kencang kata-kata yang kamu rancang. Tapi maaf hanya kacang, apalagi topi yang balik belakang. Kau sekutang saya tantang, kini dengar saya bilang sorry anda kurang lancang. Anda kurang lancang, berarti kurang garam. Yoi, gua gak tahu ini apakah dia, kalau menurut gua sih lirik-lirik dari Sony Black dan juga Saka kemarin udah garang sih ya. Cuma menurut dia ini masih kurang lancang, berarti masih dia lupa menurut dia. Iya, masih butuh yang lebih dia, berarti Geraldo ini ya. Lucu tuh, Sony pucucu, three, kok masih cupu cukup satu, saya kasih tuspu, woi. Kau Amanto, woi, kau yang jago. Umur 19, tapi bikin kakak dorang panas. Kam tak uncang bagaimana sampai mesti seram balik. Baku putar otak itu untuk susun kampu taktik. Santai seniman, jangan kira tara berkutik. Barang jalan biasa sayang, sa di sini tara panik. Oke, dia bilang kalau di situ dia gak panik. Geraldo ini gak panik di rumahnya. Ya hitungannya di rumahnya lah ya, ya. Di sini maksudnya itu di rumahnya atau enggak di kampungnya atau Geraldo. Dia santai saja dia bilang Geraldo. Pemangka monyet kota datang paksa berata, tolong mulut tuh dijaga jangan asal berbicara dengan kampu cukup dua. Kenapa semain air kalau saya terlanjur basah, sorry koi bukan dewasa hargai karena kau kakak. Tapi kalau sebegini kau mau kasih salah siapa mungkin koi kira tora ni bodoh menyanyi kapa saudara. Sabar dulu kau pucara salah. Cuma jalan di tiga. Gua enggak tahu kapan dia ambil napas tadi. Kencang banget ya, kayak pistol. Bener kata lo kayak pistol. Kayak gitu. Keren Geraldo 19XX. Lanjut ya. Lanjut. Tua kamu rasa kamu sudah hebat, banyak orang bilang skakmat. No, bareng siapa jadi siapa sama hormat. Berpikir dengan otak yang banyak yang bilang itu skakmat, tapi no, dia bilang ya kan. Mau, belum, dia bilang. Tara baca balik-baik langsung koi main Lego. Babi putih bilang geng bang kayak artis porno. Mulut di jaga satu uppercut kok KO. Bodoke. Baca deskripsi itu. Sekarang siapa yang bodoke? Bodoke. Jadi kalau gua boleh menerjemahkan bodoke di sini mungkin artinya bodoh ya kan? Bodoh kamu. Bodoke. Jadi dia bilang bodoh. Sekarang siapa yang tidak bisa mencerna ini? Mungkin maksudnya di sini mencerna ini lirik atau enggak, bisa lirik atau enggak, bisa juga deskripsi. Deskripsi yang ada di channel Richard yang upload pukul borong ya kan. Lanjut. Bodoke. Baca deskripsi itu. Sekarang siapa yang bodoke? Asodo Films. Alright, neng, itulah tadi diss dari seorang Geraldo 19XX dengan judul Asal Gonggong ya kan. Okay, luar biasa. Boleh kita tepuk tangan buat Geraldo 19XX. Jadi, meng, lirik lagunya ini apa ya? Dia lebih fokus kalau gua lihat ya, dia lebih fokus untuk menangkis serangan-serangan dari Sony Black kemarin. Kenapa gua bisa ngomong kayak gitu? Soalnya dia di situ banyak lirik-lirik yang dari Sony Black itu yang dimasukkan ke lirik dia, sekaligus dia juga menangkis semua dipentalkan serangan-serangan dari Sony Black itu. Contohnya tadi main air, terus yang gue ingat ini ya, main air, terus juga yang neraka tadi. Seingat gue, Sony Black emang ada nyebut neraka waktu di lagu yang berjudul Cukup Dua. Begitu juga dengan lirik yang main air tadi, Sony Black juga ada nyebut. Oke. Jadi sekarang ini gue pengen nanya sama lu bro, dari lagu Dis Geraldo 19XX dengan judul Asal Gonggong ini, tanggapan lo tentang lagu di sini gimana nih? Kalau nggak tanggapan ini deh, lirik yang menurut lo cukup
membekas di kepala lo dari yang lo dengar tadi? Kalau menurut gue sih sangat garang ya. Garang, oke okay, ya. Mungkin kita lihat dari speed rapnya juga tadi ya. Lebih lantas aja. Sulit mungkin gue. Oke, terus? Yang direct yang paling mengena. Apa nih? Kata-kata lo. Oke. Kurang. Oke. Garang. Oh siap. Jadi ini kayak apa ya? Kayak Sony Black tadi. Kayak melemahkan this. Sony Black sama Kaka ya. Iya, kayak melemahkan ya. Dengan dia mengambil kata kurang garang tadi ya untuk melemahkan this sebelumnya. Tapi semua ini kita balikkan ke opini kalian masing-masing ya kan. Bisa jadi ini adalah opini dari Geraldo19XX ya kan, bahwa dis mereka berdua kemarin Sony Black dan juga Saka itu kurang garang. Tapi kita nggak tahu. Masing-masing orang punya opini masing-masing ya kan. Kalian boleh sertakan opini kalian di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang lagu dari Sony Black dan juga Saka kemarin. Kalau opini dari Geraldo sih katanya kurang ini ya, kurang apa? Apa dia ngomongnya? Terjang ya? Nah, tapi kurang garang? Nah, dan maksud gue kurang garang gitu. Oke, siap, boleh. Terus kalau kita lihat tadi ya, ngomong apa? Tidak, men. Oh, oke, okay, siap. Jadi kalau gue perhatiin, Geraldo ini tadi dia itu variasi flow-nya ya. Gue lihat, ini kita bukan apa ya, bukan pengamat musik rap atau apa sih. Kita cuma pengen menyampaikan unek-unek yang ada di benak kita ketika melihat video dan juga lagu tadi. Ya salah satunya itu, gue bilang tadi flow dari Geraldo ini variatif kayak gitu. Dari first awal, terus di tengah juga dia sempat nyantai, terus tiba-tiba di udah deket-deket akhir tiba-tiba trrrr, kayak gitu kan. Gue gak pernah kebayangin bakal kayak gitu ya kan. Jadi makanya gue bilang ini flow-nya variatif. Terus dia ada klimaks ya men. Ada klimaks ya, iya. Jadi dia sempat naik ya. Santai, baru dia langsung gas ke atas ya kan, langsung dia dorong. Mantap. Oke. Gimana pendapat kalian tentang lagu diss dari Geraldo 19XX ini dengan judul Asal Borong? Apakah fire ataukah meletup? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Tentu saja ya kan, pendapat kalian tentang lagu diss ini. Untuk kalian yang belum nonton secara full, secara lagu ini baru rilis ya kan, buat kalian yang belum nonton full, kalian boleh klik link di deskripsi. Di situ udah gua sertain link biar kalian bisa nonton secara full, tidak di pause ya. Iya, soalnya banyak yang ini, banyak yang komen ya. Nah, nyinyir ya. Gua sih, kami sih enggak pernah masalah kalian mau nyinyir apa silahkan. Selama kalian asli, selama kalian bahagia, selama darah kalian lancar, it's fine ya. Kami pun bahagia. Kami enggak pernah apa ya? Tidak pernah yang baper-baper. Kita slow di sini. Dan untuk kalian yang sudah nonton sebelumnya video klip lagu diss dari Geraldo ini, silahkan kalian langsung beri tanggapan kalian, komentar kalian, mungkin ada apa yang kalian pengen bahas di kolom komentar. Kawan-kawan yang lain juga bisa ikutan ngebahas ya kan, biar kita seru-seruan loh di kolom komentar. Gua seneng loh ngeliat kalian itu seru-seruan di kolom komentar, sering balas, sering komen tuh luar biasa. Gua neng, apresiasi lah buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk komentar ya kan. Iza. Oke, itu saja dari kami. Gua Big Noeng.